Get Ready With Me. Sebelum belanja bulanan, aku mau pakai skincare dulu. Kebetulan mau mendekati PMS, jadi wajah lagi breakout dan berjerawat. Untuk mengatasi kulit wajah yang berjerawat dan breakout, aku lagi pakai rangkaian dari Scarlett yang Acne Series. Dengan pemakaian yang rutin, pagi dan malam hari, masalah di kulit wajah aku sedikit-sedikit jadi berkurang. Sebelum memakai makeup dan juga skincare, jangan lupa membersihkan wajah terlebih dahulu ya. Aku pakai facial wash yang warnanya ungu ini untuk mengatasi kulit berjerawat dan juga beruntusan. Biasanya kalau lagi aman kulit wajah itu pakai yang pink, yang brightening. Langkah yang selanjutnya, aku selalu memakai acne serum. Acne serum ini mengandung tea tree water, salicylic acid, serta licorice extract dan jeju centella asiatica. Acne serum ini sangat bagus untuk merawat kulit yang berjerawat serta membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Setelah nunggu beberapa saat, step selanjutnya yaitu penggunaan day cream untuk pagi dan siang hari, dan malam harinya menggunakan night cream sebelum tidur ya. Jika kulit wajah aku sedang mengalami masalah jerawat dan beruntusan, aku selalu memakai day cream ini untuk pagi dan siang harinya. Karena day cream ini dapat membantu melembabkan serta menenangkan kulit wajah kita yang sedang berjerawat. Dalam acne day cream mengandung double action salicylic acid, natural squalane, hexapeptide 8, natural vitamin C, triceramide, dan juga aqua peptide glow. Untuk malam harinya, aku selalu menggunakan acne night cream. Acne night cream mengandung CM Acne 2, natural squalane, hexapeptide 8, natural vitamin C, triceramide, aqua peptide glow, dan per away. Oh ya, untuk harga per produknya, ini Rp75.000 ya. Jika ada ingin samaan, aku akan taruh linknya di kolom deskripsi. Teman-teman dan mom saya semua bisa cek and recheck nanti. Oke deh, Get Ready With Me-nya sudah selesai. Saatnya aku mau belanja bulanan dulu ya. Ikuti terus kegiatan saya sampai habis ya, Mam. Cie-cie. Hai, Mam. Di video kali ini, aku mau sharing tentang belanja bulanan yang di dekat rumah aja, tepatnya di Ramayana Cibitung. Di dalam Ramayana ini ada department store-nya, yaitu Robinson. Teringat nama Robinson, ini waktu saya masih kecil, ini suka banget belanja di Robinson, tapi yang di daerah Bekasi. Maklum ya, Mams, generasi 90-an. Kalau teman-teman dan mom saya semua gimana nih? Belanja bulanannya sudah belum? Kalau sudah, boleh sharing yuk di kolom komentar. Tempatnya lumayan luas dan juga tidak terlalu ramai ya. Di sini aku lagi cari-cari untuk minuman yogurt. Aku ambil satu yang mereknya Yakult. Jadi untuk belanja bulanan itu nggak pernah di-skip ya untuk beli Yakult. Lanjut, di sini aku lagi lihat-lihat ada aneka minuman serta kopi yang botol gitu ya, tapi aku nggak ambil karena memang lagi nggak butuh aja. Lanjut, aku lagi mau lihat frozen food dulu karena memang stok di rumah juga sudah habis. Aku ambil yang merek So Good. Dan anakku lagi pilih yang chicken karage. Oh ya, semua produk dari So Good ini tanpa bahan pengawet ya, Mams. Bisa dibaca di komposisi di belakang kemasannya. Next, ke bagian minuman, aku ambil air mineral 2 botol. Biasanya bawa botol minum gitu ya, Mams, tapi suka ketinggalan di sekolah, jadi saya bawakan aja yang air kemasan seperti ini. Dan jika kurang, nanti beli sendiri di sekolah. Lanjut, ini saya lagi cari minuman. Saya ambil yang krisantimum, ini dari Yeos kalau nggak salah ya. Oh ya, sampai di sini aku belum sapa-sapa teman-teman dan mom saya semua. Gimana nih kabarnya teman-teman dan mom saya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, tetap semangat, dan tidak lupa untuk selalu bahagia. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dan mom saya semua yang selalu hadir di video terbaru aku. Dan selalu memberikan komentar yang positif serta memberikan likes-nya. Karena support dari kalian sangat berarti untuk berkembangnya channel ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda.
Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga aku ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Support selalu YouTube channel saya ya dengan cara menonton video saya, lalu klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notif terupdate dari channel Cici Hani Diary. Cici. Oke, lanjut ke videonya. Aku ambil Trika, di sini wanginya yang Japanese Peach. Tadi aku juga sudah ambil sabun cuci baju dari So Clean dan pengharumnya dari Attack Softener. Semua beda-beda ya, Mams. Lanjut, aku lagi cari Super Pale. Aku ambil yang wanginya itu Korean Strawberry. Oh iya, stok di rumah untuk sabun cuci tangan juga sudah habis. Jadi aku di sini lagi cari-cari untuk sabun cuci tangan yang lagi ada diskon. Dan akhirnya aku ambil sabun cuci tangan merek Nuvo yang warna pink ini. Harumnya itu Fresh Blossom. Untuk teman-teman dan mom saya semua gimana nih? Kalau belanja bulanan, itu biasanya nunggu stoknya habis atau masih ada juga tetap beli? Boleh ya sharing di kolom komentar. Lanjut, di sini aku ambil teh yang dari Sariwangi, teh mawar. Untuk pasta gigi, aku ambil yang mereknya Pepsodent yang variannya Complete 8. Dan lanjut, aku lagi cari aneka pertepungan dan juga gula pasir. Saat mau bayar, aku lupa belum ambil susu kotak untuk anak ya, Mams. Karena selain bawa air mineral dan juga bekal, anak juga bawa susu kotak. Dan aku ambil yang mereknya Ovaltine 2 pieces. Dan tidak ketinggalan, aku ambil cotton bud 1 dan juga shampoo. Aku ambil yang mereknya Sunsilk. Dan terakhir, aku ambil beras yang mereknya Hoki, 1 ukuran 5 kilo. Oke deh, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video saya ini dapat menemani hari teman-teman dan mom saya semua. Dan juga bisa menghibur teman-teman dan mom saya semua di rumah ya. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Xie xie and have a nice day.